Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nico Boygan. Oke guys, kali ini kita akan bikin minuman. Ya guys, minuman sederhana guys ya, yang pasti teman-teman akan suka. Bahan-bahannya apa saja? Nah, yang pertama adalah kopi. Nah, kopi ini kopi instan ya guys. Jadi teman-teman bisa cari di ya supermarket. Kebetulan ini saya mereknya Kapal Api ya. Nah, ini kopi yang saya gunakan adalah kopi murni plus gula. Artinya bukan kopi dengan tambahan susu ataupun creamer ya guys. Jadi memang saya ambil yang kopi benar ya. Kemudian ini adalah susu UHT ya, dan juga madu ya. Oke. Satu lagi adalah ini dia, cincau hitam. Cincau hitam ini sudah saya potong-potong kecil-kecil ya. Nah, ini pilihan ya guys. Boleh teman-teman gunakan ya, boleh dipakai, ditambahin ataupun tidak, itu selera ya guys. Oke, sekarang kita langsung bikin. Yang pertama adalah kita masukkan cincaunya guys. Kita masukkan cincaunya ya, banyaknya ini sesuai selera aja ya, daripada kita gunakan yang bulat-bulat itu ya, sebaiknya kita menggunakan cincau lebih mantap guys. Kemudian kita masukkan batu esnya ya. Nah, ya, selera ya teman-teman. Ini saya bikin model begini, jadi nanti bisa disesuaikan banyak esnya seberapa. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan susunya ya. Kemudian ini kebetulan saya sudah pakai ya guys, jadi ini tinggal sisa separuh ya. Jadi saya gunakan ini, mungkin akan saya pakai semua kalau dia cukup tempatnya. Nah, pas nih guys. Nah, kopi ini sudah ada gulanya ya, gula. Kalau di komposisinya ini gulanya gula aren. Jadi ini komposisinya hanya kopi dan gula. Kita coba ya, kita aduk dulu, kita coba apakah rasanya sudah cukup manis atau belum. Karena biasanya nanti dia akan berkurang manisnya ya, seiring dengan mencairnya es. Tuh guys. Ya, kita coba ya guys. Seperti apa rasanya? Wah, mantap. Rasa kopinya terasa ya, susunya juga. Nah, sekarang manisnya memang kurang. Jadi kita tambahkan madu, jangan tambahkan gula ya guys. Jadi tambahin madu biar lebih mantap lah. Ya, sekarang kita tambahkan madu. Pastikan madunya madu mentah ya guys. Jangan madu yang masakan. Kita tambahkan 2 sendok ya. Biasanya kalau madu yang asli itu guys, dia memang ini ya, langsung ke bawah dia ya, langsung jatuh ke bawah, jadi dia tidak menyatu dengan air ya. Makanya perlu kita aduk dulu. Kita perlu aduk dulu ya, nanti dia
lama-lama akan menyatu. Nah, sekarang kita coba guys, rasanya gimana? Wah, pas. Wow, mantep banget guys. Jadi rasa manisnya udah dapet banget, pas. Rasa kopi juga masih terasa dan juga rasa susunya pun tetap ada. Nah, inilah kalau kita bikin sendiri, kita bisa sesuaikan dengan selera kita, ya. Kalau kita suka manis, silakan ditambah lagi rasa madunya, ya. Kita suka susunya banyak, bisa ditambah lagi susunya, ya, ataupun kopinya. Itu guys, ya. Jadi teman-teman silakan coba di rumah. Minuman sederhana tapi rasanya mantap guys. Tidak kalah dengan yang di sana di UU, ya. Oke guys, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan di-subscribe, like dan share. Terima kasih, semoga terinspirasi.